Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang menjelang sore hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, bisa membawa keberkahan dan keselamatan bagi kita semua. Tujuan dari diadakannya acara ini sebenarnya simpel banget ya. Ini untuk menjalin silaturahim, untuk kami memperluas network, untuk kenal dengan teman-teman semua. Acara ini sendiri formatnya santai ya Mas ya, nggak formal kan? Nggak tahu panitianya siapa, saya juga nggak tahu. Ya, di sini nanti kalau dari pesantren Cibadir nanti diwakili oleh teman kami yang namanya Cahyadi untuk menyampaikan sisi kurban dari perspektif Islam mungkin. Kurban yang sekarang kita pakai terutama di Idul Adha setiap tahunnya untuk umat muslim itu merujuk ke peristiwa Nabi Ibrahim, yang maksudnya kita sebutnya Nabi Ibrahim atau Abraham misalkan. Bapak dari monoteisme dikenalnya sering begitu. Kita balik prinsip lagi, apa yang sampai pada Tuhan dari korban itu? Apakah Tuhan mau nyakitin juga? Apakah Tuhan mau? Enggak. Quran bilang layyana allaha yuhumuha waladimahuha. Yang sampai tidak akan pernah pakai kata lan di situ Al-Quran, tidak akan pernah sampai pada Tuhan dagingnya dan darah. Walakin yana luhut taqwa minkum, yang akan sampai pada Tuhan adalah rasa takwa, rasa takzim. Rasa takzim yang membuat kita menjadi gemetar di hadapan Tuhan gitu. Nah itu yang akan sampai pada Tuhan. Yang penting kita berharap supaya kita sama-sama bisa memperbaiki diri secara khusus maupun memajukan bangsa secara umum. Karena kalau tidak ada kerjasama antar umat agama, apapun agamanya, susah Mas kita mau memajukan negara ini. Jadi pengorbanan itu malah sebenarnya muncul di dalam kebersamaan kita sebagai orang yang berbeda keyakinan, bahwa kita semua ini satu di dalam Tuhan dan hanya orang beriman yang merasa gak menurutnya orang yang lain. Itu saja dari saya. Itu bisa memperkuat kebersamaan kita agar tidak mudah dipancing sentimennya dengan hal-hal yang remeh. Kita ngobrolnya nanti aja, nanti silakan teman-teman pengen nambahin ngomong apa, kenapa korban itu enak karena bisa masak daging.